sinistra. Mari kita siapa Korbina eta barter saya nu MC na tapi honor ke MC ya pokoknya mah kita harus tetap bisa hargai para pemain yang sudah membawa nama baik Persib. Jadi tentunya saya atas nama pribadi dan kedinasan mengapresiasi kegiatan hari ini, bagaimana kita semua Boto tidak akan memutus tali silaturahmi meskipun para pemain ini nanti akan bermain dimanapun, meskipun kita sih berharap tetap di kampung halaman ya. Tapi kalaupun ternyata untuk pengembangan karir ataupun yang lainnya, mudah-mudahan tali silaturahmi ilmunya juga tetap bisa diberikan nanti kepada adik-adiknya yang bermain di Persib. Kita panggilkan namanya itu ya nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kakak yang mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yana, saya banggakan semua teman-teman dari Viking dan Boboto. Terima kasih banyak saya bisa hadir di sini atas undangannya. Dan teman-teman wartawan semua, terima kasih banyak yang selalu support, doa, dan menjadikan saya seperti sekarang ini. Terima kasih banyak yang selalu apa ya, dari selama saya 6 musim di Persib dan berawal dari tahun 2008 dan keluar 2013 dan kemudian kemarin 2018 kembali ke Persib. Peran penting semua bagi saya adalah ya bikin Boboto maupun wartawan semua. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan mungkin ini momen saya bisa ketemu dengan teman-teman semua. Cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Mana sekarang Bapak menyerahkan plakatnya sama... Awas, ini awas. Sip, udah. Selanjutnya dari Viking, Bapak Agus memberikan ucapan terima kasih. Ya. Maka bagus tempat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yana selaku wakil wali kota Madya Bandung. Luar biasa Pak Yana. Biasa sempat hadir ke sini. Yang kedua terima kasih buat K
Kang Renggo yang sudah memperkuat Persib selama 6 tahun di Persib. Pokoknya Kang Renggo mah tetap ada di hati Bobotoh. Erek main di mana oge, sok we bebaskeun. Nya naon, asal ulah ka si eta. Bung sakitu pointernya di Bang Agus tuh. Mau apa ya, Pak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu di sini, tunggu. Oke, oke, sudah teman-teman media. Oke, terima kasih Kang Rogo sudah hadir sambil menunggu Atep dan pemain yang lainnya. Kang Eka mau kesini katanya. Momentum yang baik. Bagaimana teman-teman Boboto itu memberikan penghargaan kepada para pemain yang sudah pernah membawa nama harum Persib ini satu. Jadi saya tentunya secara pribadi dan sangat mengapresiasi di bagaimana respect ya teman-teman Boboto terhadap tadi para pemain yang sudah pernah bermain di Persib dan sudah membawa Persib sampai seperti saat ini. Pak, melihat sosok Atep sendiri seperti apa Pak? Ini kan udah jadi ikon Persib juga nih Atep. Ya, karena ini ya, sepak bola mungkin juga apalagi ini dinamis ya. Jadi memang tadi ya suka tidak suka ya manajemen mungkin punya pilihan dan kita yang ada di luar sebetulnya menyayangkan, tapi kalau itu jadi keputusan kan kita juga nggak bisa. Tapi tadi yang penting memang kita bisa memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan dan mudah-mudahan silaturahminya kan satu waktu pemain itu kan bisa jadi pelatih, jadi mudah-mudahan ke depan ada transfer ilmu lah ya. Kalau ternyata tadi satu waktu sudah nggak bisa jadi pemain, jadi pelatih, mudah-mudahan bisa tetap melatih adik-adiknya di sini. Jadi kuncinya silaturahmi ya, jangan terputus, dan kegiatan hari ini luar biasa. Untuk harapannya untuk Liga 2019 ini buat Persib. Ya, Persib menang juara, wala udah apa namanya tong nggak ada kata. Dengan komposisi pemain sekarang, ya saya pikir manajemen mungkin sudah menghitung ya. Saya juga nggak paham lah, itu kan kebijakan internal. Karena apa ya? Mereka mungkin melihat dari sisi yang lain, kita juga mungkin melihat dari sisi yang lain. Tapi kita serahkan, mudah-mudahan ya yang terbaik, tetap yang terbaik.